Nama gue Biel, dan gue adalah murid baru di sini. Gue anak kedua dari dua bersaudara. Gue punya kakak yang gue sayang banget, namanya Alexa. Gue punya cita-cita menjadi penyanyi. Eh guys, ada yang mau jadi penyanyi nih guys. Sudah guys, jangan galuh ya. Oke, silakan Biel, duduk di samping Naya. Kenalin, gue Naya. Lo tadi depan keren banget sih. Lo pasti udah yakin banget sama cita-cita lo kan? Iya lah, soalnya itu cita-cita gue dari lama soalnya. Bi, lo beneran mau jadi penyanyi? Iya lah, keren gak sih nanti kalau nyanyi depan banyak orang? Terus orang-orang itu bakal teriakin sama lo. Mimpi mah jangan terlalu jauh dulu, belum juga mulai. BTW lo suka... Eh guys, lihat nih! Ada si penyanyi. Orang kayak gini, mau jadi penyanyi. Cepatnya kayak ibu, sing. Apaan sih kalian tuh? Ganggu banget tau gak? Dih, udah. Itu doang ngambek. Semuanya, oh, seru banget tuh. Bi, gak apa-apa. Dia tuh kenapa sih? Gua kan gak ada masalah sama dia. Udah, gak usah diladenin. Maaf, nih gue lagi liatin ini nih. Kira-kira kalau gue ikutan ini gimana ya? Gak ada salahnya sih mencoba, tapi lu yakin? Hai kak. Ngagetin aja. Jadi gimana hari pertamamu? Seru sih kak. Oh ya kak, aku udah punya temen loh. Terus juga, oh ya, aku mau ikut event sekolah loh. Nanti aku jadi di atas panggung. Waduh. Udah, semangat nih, nanti kak nonton. Makasih kak. Bel, lo pasti bisa. Nyanyi dong. Apa ini? Sudah. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung masuk ke pelajaran. Oke? Oke. Bi, ke kantin. Enggak, lo duluan aja gak apa-apa. Ya udah, duluan ya. Oke, yeah, bye. Gue bosan banget, apa gue latihan aja kali ya? Bi, tugasnya udah selesai belum? Emang siapa yang ngerjain? Si Dona ngerjain tuh gitu, udah jawaban. Oh, ntar kita minta aja kali ya? Gue udah beli, tinggal lo aja. Coba lihat deh. Itu si Biel. Iya si Biel. Rekam. Gila. Jangan kenteng-kenteng, boy. Udah. Lu yang kenteng-kenteng, Cio. Apa kata? Di grup angkatan. Angkatan? Iya. Gas. Kita lihat aja. Bentar lagi itu anak. Bakal jadi bahan bercandaan semua orang. Tinggal kita sabarin. Jelek banget.
intinya hiburan. Coba lu perhatiin orang-orang di sekitar lu. Hampir semua dari mereka tuh gak ada yang demen sama orang kaya lo, Biel. Ngambek gitu doang. Kak, apa? Tau gak sih, video latihan aku tuh kesebar. Sebar banget tau gak? Mana orang yang nyebarnya sok-sokan lagi. Apa iya? Ya udah gak usah diladenin aja deh. Paling dia cuma iri sama kamu. Kak, gak bisa nemenin lama nih deh. Ada kerja kelompok nanti di atas. Maaf ya gak bisa nemenin lama gitu. Oh iya, kak, aku mau latihan di studio. Soalnya biar kayak jaringan yang melatihkan. Oh iya. Gue gugup banget. Jangan maksain diri, Bi. Lu pasti bisa. Tapi gue bakal ngobutin kalau mereka. Bisa kebedaan lo. Suara pas-pasan aja bangga. A person like you is a fetch a bass singer. Lihat aja nanti. Lu gak bakal berhasil di atas panggung. Gue gak peduli. Gue bakal ngebuktiin kalau gue bisa. Gak mungkin. Semua orang-orang justru bakal ngetahuin lu. Yang ada lu malah malu. Mari kita sambut Bielina Parvana. Sebagus itu loh. Iya, tadi kamu keren banget tau. Thank you. Kak, kak mana sih? Kok gak nonton performance aku? Dari dulu kamu selalu merebut kebahagiaan aku. Sekarang giliran aku merebut kebahagiaan kamu. Alexa! Kamu ngapain sih numpain air kemana-mana? Tuh lihat tuh, lantainya jadi becek begini. Bahaya tahu gak sih? Gimana kalau adik kamu kepleset nanti? Tapi itu Bill mah, bukan aku. Gak ada tapi-tapi, sana masuk ke kamar kamu. Naya, lo bisa bantu gue gak?